Mana lagi? Program Operasi Bandaraya Ekosistem Bersih Aspirasi Semua Bebas yang diadakan setiap minggu mencapai matlamat dalam membantu mengurangkan kadar sisa pembuangan sampah di negeri ini. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB, Datuk Syahdan Osman berkata, perkara itu dapat dilihat menerusi platform Sistem Pengurusan Aduan Bersepadu SISPA dan pemantauan di media sosial yang menunjukkan aduan berkenaan isu sampah semakin berkurangan sejak kebelakangan ini. Katanya program Seumpama Bebas itu juga berjaya memupuk kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar dengan penyertaan sukarelawan yang memberangsangkan mengikuti program tersebut. Kita dah dapat kutip hampir, saya difahamkan hampir 20 tan sepanjang hampir 30 kali dah program bebas ni. 30 lebih, mana setiap minggu tu kita berjalankan aktiviti ni. Dan untuk makluman, semalam kita dianugerahkan sebagai agensi terbaik World Cleanup Day di Malaysia untuk program bebas seperti ini. Maknanya kita berjaya mengutip sampah sisa dan juga mengasingkan sisa. Jadi kita dapat, kita merupakan agensi terbaik di peringkat Malaysia yang dianjurkan oleh SWCOP. Beliau berkata demikian selepas program Operasi Bandaraya Ekosistem Bersih Aspirasi Semua Bebas bersama RHB Bank Berhad Tas Budaya Pantai Puteri hari ini. Hadir sama Ali Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Kundo Tun Minahkadi dan Pengarah Urusan Kumpulan RHB Bank Muhammad Rashid Muhammad.